Halo guys, good morning. Jadi aku saat ini udah berada di depan NCKU Library. Aku akan review sekitaran dari NCKU Library itu kayak gimana. Karena jujur ya, tempat ini tuh gede banget dan bisa diakses dari berbagai macam arah. Jadi kita ikutin perjalanan aku pagi ini ya. By the way, aku ini berada di lantai 1 dan ada di belakang ini ada 6 lantai. Nanti yang di dalamnya atau inside library aku akan kasih vlog sendiri. Tapi khusus hari ini aku akan review beberapa tempat yang ada di NCKU ini. Salah, library NCKU ini. Oke, see you terus. Tapi by the way, sorry kalau suaranya agak bising karena lagi ada construction di sekitar NCKU ini dan aku pakai masker karena kita lagi ada di outside. Oke, okay, bye.
Sorry, I cannot speak Chinese. Sorry.